kita udah tambah rekat. Ini kok depan diisi pasien santai, ayo kita santai, nggak di kelas, kita nggak di ruang kelas mes. Akhirnya saya juga mau ngajar kalian, saya ngajar hari TI saya. Mas Lupan, ngapain enggak? Ya, di simpang. Ya, simpang, pas Lupan, tiga. Ayo mas, biar lebih enak mas, Lupan. Masih dua, pas Lupan, masuk dua. Saya dari Facebook,
ada Instagram, ada YouTube. YouTube kita punya dua. Tapi kalau YouTube untuk pendidikan seperti ini nanti kita upload semua di diklat ketika digunakan. Termasuk materi-materi. Termasuk materi-materi sana. Kita hanya alay. Nah ini kemarin saya bilang saya tahu mas kalian. Saya 3 kali lulus dari UPS. Yang pertama MM saya lulus dari UPS itu pas zamannya COVID tuh. Jadi saya mahasiswa COVID. Ya. Mahasiswa COVID itu artinya berarti saya mahasiswa abal-abal. Karena nggak kuliah lulus itu tapi nggak kuliah lulus. Jadi maksudnya maksudnya mahasiswa abal-abal. Jadi saya masuk 2019. Cuma 1,5 tahun, 2 tahun lulus 1,5 tahun maksudnya kemarin pas zamannya COVID. Jadi kita nggak kuliah sama sekali, kuliah atau kuliah cuma 1 semester. Kan daftar September ya, Juni ya, Juni 2013 kita ngerasain kuliah tetap muka itu cuma 1 semester. Habis itu udah COVID, sudah kita nggak ngerasain lagi apa itu kuliah. Kuliah mulai dari apa? Mulai dari ngantuk. Kebetulan waktu itu belum ada daring, ya kan? 2020 awal kan tidak ada daring-daringan. Daring itu setelah berapa bulan baru ada daring. Nah itu tanpa pengajar alias untuk dapat SPD-nya itu juga dari UPS Tegal. Saya satunya fisip UPS Tegal. Jadi seorang nggak langsung saya ke kelas kalian senior, tapi hati-hati senior itu ada kepanjangan yang salah senang isi orang. Ya. Oke pekerjaan sekarang. Nah ini saya konsultan proyek untuk survei angin di MRP. Ya, MRP itu mainstream renewable power. Ini kebetulan kemarin ada mahasiswa UPS Tegal yang teknik sipil yang saya ajak untuk ikut proyek ini. Ya, teknik sipil, namanya Dito, Dito Hagio. Itu kebetulan untuk apa namanya karya tulis apa? Skripsi juga ngambilnya ini. Kebetulan ngambilnya ini juga. Jadi sekalian, sekalian kalau bisa PKL sekalian ngambil untuk skripsi. Nah, kemudian kita juga dosen pengganti itu di teknik industri. Saya belum pernah sih masuk ke mesin. Kalau sipil sudah 2 kali masuk ke sipil misi kuliah umum, tapi kalau di mesin belum pernah sama sekali. Terus kemudian dosen laptop di Pemadas Lali. Ini saya paling senang kalau baca di Pemadas Lali. Ya matanya jadi bening, mata saya itu jadi sehat. Ya jadi sehat banget. Oke, besok kalau kalian kerja, kerja di perusahaan yang munafik, sertifikat itu harus saya isi besok. Oke, ini pengalaman kerja. Sudah selesai sebut satu-satu, sakai ini. Besok pengasa juga tidak usah. Sebutkan dari UPI sampai ITS sudah semua. Ya sekarang galian. Oke sekarang gantian kalian. Dari mana? Dari sini aja. Sebutkan nama rumah mana. Sama semester berapa? Semester sama ini ya. Oke. Pangka. Lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Jalan Mingguan, pesan dari Tepung Tangan, Kota Tegal. Oke, Tepung. Lanjut. Perkenalkan nama saya Yusnofar Mubani dari Brebes, tepatnya di Tanjung Tegal.
Perkenalkan, nama saya Dr. Nabur Mulyasin, asal Tubuaru, Kabupaten Tegal. Lanjut ke belakang. Dengan nama saya Ramadhani Budi Widodo. Selamat datang di Guding Kota Tegal. Perkenalkan nama saya Ramadhani Budi. Alamat Desa Pakongan. Perkenalkan nama saya Muhammad Abbas Syawan. Saya dari Rana Gunting Kota Tegal. Perkenalkan nama saya Titi Abay Wirawan. Asal dari Kabupaten Tegal, Perumahan Mutiara 3. Mbak, mbaknya perempuan sendiri, motivasinya apa ambil teknik mesin? Ya? Coba-coba apa salah jurusan ini lagi? Salah jurusan. Cari pengalaman. Jawabannya gini, saya cari gaji gede gitu. Besok lagi kalau tanya gitu ya. Nama saya Edi Sidik Sabana dari Pekalongan, Kecamatan Kedunguning. Terus sini kos? Iya, kos. Kenapa di sana kan banyak tempat kuliah di Unikal? Ya, ada di S1, Pak. Ya? Ya? S1. Adanya D3 di sana. Oh, ada D3. Oh, iya. Oke. Kenalkan, nama saya Isa Maulana Hakim, asal Kabupaten Tegal, Kelurahan Slawiatan. Dari Korea? Kenalkan, oh, akhirnya dari Korea. Kenalkan, nama saya Setiawan Budi Mulia, asal Panggung Kota Tegal. Oh, dekat sini. Saya kira dari Korea. Nama saya Muhammad Kaital, alamat rumah di Brebes, Desa Petunjungan. Nama saya Muhammad Kaskar dari Adiwurna, Kabupaten Tegal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya Ananta dari Desa Pasir Batang, Brebes. Perkenalkan, nama saya Sinun dari Kabupaten Muara, Angkatan Tarukan, Desa Tamuireng. Oh, Tamuireng, Jumba Hitam. Perkenalkan, nama saya Balung dari Desa Mojoyudhe, Kabupaten Tegal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin, alamat saya di Desa Kambia Utara, RT3, RW2, nomor 47, umur 23 tahun. Ya, silakan. Oke, terima kasih.